Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Aida Kamalia dan di tangan Aida, Aida memegang dua peranti terbaru daripada Huawei iaitu Huawei Nova 4 dan juga Huawei Nova 4e. Hari ini Aida akan tunjukkan kepada semua perbezaan kamera hadapan Huawei Nova 4 dan juga Huawei Nova 4e serta fungsi menarik kedua-dua peranti ini. Huawei Nova 4 dilancarkan pada bulan Januari dan 4e pula dilancarkan pada Mac 2019. Kedua-dua peranti ini adalah peranti kelas pertengahan dan boleh dikatakan masih baru di pasaran. Untuk pengetahuan semua, Huawei Nova 4e ini juga dikenali dengan nama Huawei P30 Lite di pasaran luar. Kita teruskan lagi dengan melihat kamera hadapan bagi kedua-dua peranti ini. Untuk kamera hadapan Nova 4, keupayaan kamera hadapan 24MP peranti ini memberikan gambar selfie yang cantik. Ianya terang dan jelas, sekaligus menjadikan suara foto anda lebih berkualiti tinggi. Apa yang Aida kagum dengan kamera hadapan peranti ini, ia menunjukkan warna sebenar sesuatu objek tanpa mengubah keaslian warna tersebut. Dibandingkan dengan Nova 4e, ianya mempunyai kamera hadapan 32MP. Kualiti gambar suara foto yang ditangkap menggunakan peranti ini ternyata tidak kurang hebatnya. Warna gambar yang dihasilkan sangat neutral tanpa membuatkan kecerahan yang keterlaluan setanding dengan harga yang ditawarkan. Jika bandingkan kualiti gambar selfie ini, Nova 4e menunjukkan warna kuning yang lebih neutral berbanding Nova 4. Baju kuning yang dipakai tampak lebih cerah berbanding warna asal. Lihat pula pada ketajaman gambar ini, bagi Aida ketepatan imej kedua-dua peranti ini cukup memuaskan. Namun, gambar yang ditangkap dengan Nova 4 jauh lebih tepat. Malah anda dapat lihat kamera peranti Nova 4 dapat mengekalkan keperincian imej belakang objek, iaitu bangunan di belakang Aida ini nampak lebih jelas berbanding kamera Nova 4e. Kedua-dua kamera selfie peranti ini menawarkan sudut rakaman kamera hadapan yang agak luas di mana ia dapat memberikan kepuasan yang lebih kepada pengguna. Sangat berguna bagi anda ketika bercuti untuk merakamkan gambar berlatar belakang pemandangan yang indah. Kamera peranti Nova 4 dan Nova 4e menawarkan fungsi portrait di mana ia memfokuskan pada objek gambar semasa anda selfie. Selain itu, anda juga boleh bermain dengan pilihan cahaya yang ditawarkan seperti soft lighting, butterfly lighting serta stage lighting. Beralih ke kamera belakang, Nova 4 tampil dengan gabungan 20MP bersama 16MP sudut ultra lebar dan 2MP sensor kedalaman gambar. Manakala Nova 4e menyertakan 3 kamera belakang yang menggabungkan lensa 24MP utama, 8MP rakaman sudut lebar dan 2MP untuk bokeh. Bukan itu sahaja, kedua-dua peranti ini mempunyai fungsi tambahan AR lens dan juga 3D Qmoji yang pastinya akan menambat hati gadis-gadis di luar sana yang sering selfie. Cara untuk aktifkan AR lens, anda buka sahaja kamera dan scroll ke kiri, pilih AR lens. Di sini kita lihat terdapat pilihan 3D Qmoji, 3D Objects, Effects dan Background. Tertengok 3D Qmoji, pilih Qmoji mengikut pilihan anda dan anda dapat lihat Qmoji ini akan mengesan bentuk muka anda. Malah, untuk lihat gambaran sebenar Qmoji di muka anda, tekan butang mata di atas ini. Jika anda berasa bosan dengan latar belakang yang sama setiap kali anda selfie, cuba latar belakang yang ditawarkan di AR lens ini. Pilih latar belakang pilihan anda, sekaligus latar belakang akan bertukar. Fungsi menarik seterusnya adalah kedua-dua peranti Nova 4 dan Nova 4e mempunyai fungsi video ringtone di mana anda boleh menukar nada diringan dengan video rakaman apabila menerima panggilan. Jika sebelum ini anda menggunakan lagu sebagai nada diringan, kini anda boleh menukar video menjadi nada diringan. Caranya mudah sahaja. Pergi ke setting, tekan sound, kemudian tekan video ringtone dan pilih video pilihan anda untuk dijadikan nada diringan peranti. Assalamualaikum. Bangunlah, angkat telefon. Kita lihat pula pada warna peranti, warna cerun ke arah ungu yang cukup menarik pastinya akan menarik minat golongan muda yang sukakan warna yang lebih menyerlah. Diganding dengan reka bentuk skrin peranti yang melengkung, menjadikan peranti ini nampak lebih bergaya apabila memakainya. Jadi itu adalah perbezaan kamera Huawei Nova 4 dan Huawei Nova 4e serta fungsi menarik yang anda patut tahu. Kedua-dua peranti ini semestinya dapat memenuhi kepuasan anda yang gemar mengambil gambar suara foto sendiri atau bersama rakan-rakan. Jika anda berminat untuk dapatkan peranti ini, anda boleh dapatkan dari pengedar-pengedar rasmi Huawei pada harga RM1,899 untuk Huawei Nova 4 serta RM1,159 untuk Huawei Nova 4e. Itu sahaja daripada saya, Aida Kamalia. Yosh!